Pada malam yang berbahagia ini, suka saya mengingatkan bahawa memulihkan keyakinan dan mengembalikan kepercayaan orang Melayu kepada UMNO akan terus menjadi agenda serta fokus penting kepimpinan dan semua ahli parti. Kejayaan di PRK Dun Nenggiri tadi saya telah sebut, Datuk Seri Presiden sebut petang tadi. Walaupun manis dan momentum yang penting kepada UMNO, namun ia bukan tanda aras bagi pemulihan sepenuh UMNO. Kejayaan di negeri hanya permulaan kepada perjalanan yang jauh, yang lebih getir dan mencabar. Pengajaran besar dari PRK tersebut ialah, kalau kita ambil sedikit pengajarannya, bang, pengajaran yang boleh kita ambil sebutlah sokongan bangsa Melayu itu tidak pegun, dia tak rigid, dia dinamik. Ya? Dulu kita kalah, sekarang kita menang. Ya? Jadi dia tak pegun. Jadi terpulanglah, ia boleh beralih selari dengan kedinamikan calon, strategi dan isu yang ditampilkan. Hakikatnya, saudara-saudara sekalian, orang Melayu masih belum menunjukkan dengan jelas signal yang jelas bahawa mereka telah mula beramai-ramai kembali mendukung UMNO. Kita harus bekerja berlipat kali ganda lagi untuk kemenangan calon UMNO. UMNO pula tidak boleh hidup dalam penafian. Menjadi sebahagian daripada kerajaan, jangan sekali-kali melalaikan kita. Kita tak pun berkuasa sepenuhnya. Sebaliknya, kita waktu ini hanya sebagai pelengkap kepada kerajaan perpaduan. Kita tidak pun berkuasa, Tuan Puan Sekalian. Janganlah kerana kita ada perkongsian kedudukan dalam kerajaan, lalu kita lalai dalam tanggungjawab kita untuk merawat dan memulihkan keyakinan bangsa terhadap UMNO. Justru, usaha memulihkan kepercayaan ini mesti kita giatkan. Pastinya tiada jalan mudah untuk menawan kembali nurani bangsa Melayu. Ia akan mengambil masa, namun ia adalah harga sebuah perjuangan. No, 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 no.